Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi dalam video kali ini. Insya-Allah ustaz akan membincangkan pada set yang kedua untuk soalul awal bahagian yang kedua. Baik, jadi dalam set ini, dalam bahagian ini dia bagi kita teks. Dia bagi kita teks, kemudian teks ni kita kena buat apa? Kita kena baca dan kita kena cari jawapan daripada soalan tadi. Dia ada 4 soalan dan 2 soalan untuk uji kemampuan sarwah lughawiyah, kemampuan mufradat kita. Okey, baik. Jadi kita tengok semua buka muka 36 set kedua. Baik. Kita baca Iqra' al-qit'ah di atas summa ajib anil as'ilati allati taliha. Tamtazul al-mar'atu fi syari'atil islam bil-hukuki wal-wajibati wa la yajuzu al-istihanah biha au ikfaluha. Hebatnya perempuan dalam dalam perundangan Islam dengan hak-hak dan kewajipan-kewajipan, dan tidak harus untuk dihinanya ataupun diambil sambil lewa tentangnya. Waqad kafala al-islamu lil mar'ati husnul mawaddati wal mu'amalah. Sesungguhnya Islam telah menanggungjawabkan kepada perempuan supaya adanya baiknya sayang dan perhubungan. Wassa'alaha min huquqil birri wal 'atfi, dan diluaskan pada perempuan itu daripada hak-hak kebaikan dan kelembutan. Fa'ihatu habiri ayati wa ta'dib wa tahzib, dan dikelilingi perempuan itu dengan penjagaan dan pengadaban dan pendidikan. Wa awsallahu al-muslimina ay yastaqbilu wiladat al-binti birida wal tarhib, dan Allah Subhanahu wa taala berwasiat berpesan kepada orang Islam supaya menerima kelahiran anak perempuan dengan redha dan dengan pengaluan. Wa zajara allazina yastakbilunaha bil qarhi wadh-dhiki kama fa'ala an-nasu fil asril jahili, dan memberikan amaran kepada orang yang menerima kelahiran perempuan itu dengan kelahiran anak perempuan itu dengan benci dan rasa sempit seperti mana dilakukan oleh manusia pada zaman jahiliyah. Okey. Wa'ata al-islamu al-mar'ah haqqun muwafaqah ala ikhtiyar syarik hayatiha, dan Islam memberikan perempuan itu hak untuk hak persetujuan supaya dia memilih pasangan hidupnya. Ya'na al-islam ihtiramu ra'yaha wa ikhtiyariha, kerana Islam itu memuliakan pendapatnya dan pemilihannya. Fala yambaghi liwaliyul amruha ayyuzawwijaha illa ba'da ruju'i ilaiha, dan tidak patut bagi seorang wali urusannya supaya mempersuamikannya, mengahwinkannya, kecuali selepas ruju' ilaiha, kecuali selepas meminta pendapatnya. Wa ahazu muwafaqatiha, dan mengambil persetujuannya. Ala hadza zawaj, ke atas pernikahan tersebut. Wala budda li zauji, dan tidak dapat tidak, maknanya mestilah li zauji, kepada suami. Ay yahsuna muasyarah, berhubungan dengan baik, berhubungan dengan isterinya secara baik. Bi ay wasa'a 'alaiha fil infaq, dan berusaha untuk memberikan infak. Wa yahtarimuha, dan memuliakannya. Wa yadhilu sururu 'alaiha, dan memasukkan kegembiraan dalam hidupnya. Wa yar'aha ri'ayatan tahfazu karamatiha, dan hidup bersamanya dengan kehidupan yang untuk menjaga kemuliaannya. Yar'aha sebenarnya mengembala, tapi takkan nak isi kepala kan, samalah. Wa harasal islamu ala an tabqal mawaddata baina zauji wal zaujati, dan Islam menggalakkan supaya kita mengekalkan kasih sayang di antara suami dan isteri. Wa ayyabna baita zaujiyah ala asasi tafahumi wa taradi bainahuma, dan membina rumah tangga itu dengan asas saling memahami dan saling meredai di antara keduanya.
Ma'ay yab'ada an kulli ma ya'tari safwil alif fahwal mahabbah baina zawjaini. Dan menjauhi daripada setiap yang mengotori kesucian ikatan kasih sayang di antara dua pasangan suami isteri. Fa'in hadasa bainahuma ma yu'addi ila nufur. Jika terjadi di antara suami dan isteri, bainahuma ni, antara keduanya iaitu suami dan isteri, ma yu'addi ila nufur, apa yang terjadi, ke apa yang membawa kepada an-nufur, kebencian, faminal khairi li zawji, maka alangkah baiknya untuk suami itu, ay yasbira, bersabar, wa yughalibu hazan nufur, dan buang jauh-jauh apa rasa benci ni, wa alla yusra' ila firaq zawjati, dan tidak cepat-cepat supaya menceraikan isterinya. Wa ja'ala al-islamu lil mar'ati haqqan fi an tamlaka ma tasya'u min al-amwal, dan Islam menjadikan bagi perempuan itu hak untuk dia memiliki apa saja daripada harta-harta. Wa anta tasarrafa fi mulkiha kama turidu min ghairi an yatadakhal ahadun fi syu'uniha, dan dia boleh menguruskan dalam apa yang dimilikinya seperti apa yang dia kehendaki tanpa campur tangan seseorang pun dalam urusannya. Madamat tahsani tasarruf, selagi mana dia eloklah dia punya pengurusan hartanya. Kama ja'alalaha nasiban mafrudan minal miras, seperti mana Islam menjadikan bagi perempuan itu satu bahagian yang ditentukan daripada hak miras, hak warisan harta. Fa ba'da an kanat al-mar'atu ka'annaha sil'atun turisu kal-hayli wal-ibli wal-mata, dan selepas daripada perempuan itu dianggap seakan-akan barang yang diwarisi seperti kuda ataupun unta ataupun barang-barangan, asbahala hafizil Islam, maka dia menjadi perempuan itu dalam naungan Islam, dalam ajaran Islam, nasibun mafrud dan tarisu sawa'u akanan amma azawja ambitan, dan dia mempunyai hak untuk mewarisi. Dia ada bahagian yang ditentukan untuk dia warisi perempuan itu mewarisi sawa'u akanan amma umun azawja ambitan, sama ada hak miras itu mengikut dia tu ibu ke, isteri ke, atau anak perempuan. Dalam Islam dah tentukan berapa ibu, berapa anak perempuan, berapa isteri dapat kalau meninggal dia tu lelaki. Baik. Al-as'ilah tu. Soalan pertama, kaifa kafal Islamu lil mar'ah? Kaifa kafal Islamu lil mar'ah? Jadi kita buat dulu dia punya mukadimah jawapan. Kafala al-Islamu al-mar'atu kafala al-islamu lil mar'ah kafala al-islamu lil mar'ah wa qad kafala al-islamu lil mar'ah husnul mawaddati wal mu'amalah, jawapannya lil mar'ah husnul mawaddati wal mu'amalah, jawapannya yang lebih husnul mawaddati wal muamalah. Soalan dia, Islam bagi apa dekat perempuan ni? Tanggungjawabkan apa? Jadi mawaddati wal muamalah. Eloknya kasih sayang dan pergaulan. Okey, tengok soalan seterusnya. Limadha yu'til Islam al-haqqa ikhtiyar syari'i hayatiha? Okey, kita buat dia punya mukadimah jawapan ni dulu. Al-Islamu, Islam memberikan perempuan hak untuk memilih. Okey. Pasangan hidupnya. Okey, dia tanya lima zan ni kan, ada lima zan. Jadi kalau lima zan, jawapan ni kena ada li anna.
Kerana apa jawapannya tengok kat tadi kan. Okey, wa'atal Islam marwahakum muwafaqan ihtiyari Syekh Haitali anna al-Islam ihtiram ra'iha wa ihtiyari. Ini jawapannya. Anna al-Islam ihtiramu ra'yuha wa ihtiyariha. Ihtiram. Anna al-Islamu ihtiramu ra'yuha wa ihtiyariha. Okay. Baik. Nombor tiga. Nombor tiga. Alamam. Yabni baitu zawji afirul Islam. Macam. Ni alamam maksudnya atas apa? Jadi, jawapan dia. Dia dibina atas. Apa jawapan dia? Jadi. Yabnu baitu zawji. Kita buat dia punya kalimah jawapan dulu. Yabni baitu. Az-zawjiyah fi ra'il al-islami. Yabni baiti zawjiyah fi ra'il islami. Kita tanya atas apa? Jadi kita buat ala. Yang ala apa? Boleh. Yabni baiti zawjiyah ala asasi tafahum wa taradi bainahuma. Asas tafahum atas saling memahami dan saling meradai di antara kedua. Okey. Ala asasi at-tafahum wa taradi bainahuma. Okey. Nombor empat. Bayin hakul mar'ah fil miras. Terangkan hakul hak puan di dalam waris. Jadi kita kena buat mukadimah jawapan. Hakul mar'atu fil miras. Okay, baik, fil miras. Okay. Okay, baik. Nasib al-mafrudah ni ha, dia apa ni? Dia ada bilangan yang sudah ditentukan. Jadi, hakun dia kata apa ni, hak perempuan dalam warisan. Jadi kita pun kata laha nasibun mafrudun minal, laha nasiban mafrudan minal miras. Marafil miras. Laha nasiban mafrudah. Bukan sesuatu yang tak miras sebab dia ada kata miras ni kan. Laha nasiban mafrudan. Ya, ada bahagian yang sudah ditentukan. Okey. Nombor lima pula. Ati muradifat ni kalimat mawaddah. Ha, mawaddah. Apa dia punya? Apa dia punya muradif dia? Ha, mahabbah lah, selalu korang tahu je kan. Al-mahabbah. Okey, baik, ar-rahmah. Ar-rahmah boleh kot. Okey, boleh tu. Okey, ihtiram. Ihtarama ni PL. PL memuliakan. Jadi ihtarama tu apa? Kita buat dia ihtarama akrama. Lawan, sorry. Kalau ihtarama mulikan dia menghina ahana.
menghina, ahana, ataupun zallah. Menghina lawan dia adalah ihtiram ni. Okey baik, selesai untuk kedua ini. Jadi sampai sini kita punya perbincangan untuk set kedua bahagian pertama ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang lain. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng sebelah dia. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.